Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jimmy ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Hari ini kita akan membahas soal-soal termokimia. Part pertama ini ada 10 soal yang akan kita bahas, nomor 1 sampai nomor 10. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi video terbaru dari channel Jimmy ID. Nomor 1. Suatu campuran reaksi di dalam tabung reaksi menyebabkan tabung tersebut menjadi panas jika dipegang. Pernyataan yang tepat mengenai hal tersebut adalah A. Entalpi reaksi bertambah, B. Entalpi reaksi berkurang, C. Entalpi reaksi dan hasil reaksi bertambah, D. Entalpi reaksi lebih besar daripada entalpi hasil reaksi, E. Entalpi hasil reaksi lebih besar daripada entalpi reaksi. Jawabannya adalah yang D. Kenapa? Jika suatu reaksi kimia menghasilkan panas, maka reaksi tersebut merupakan reaksi eksoterm. Pada reaksi eksoterm, entalpi reaksi bernilai negatif. Artinya entalpi reaksi lebih besar daripada entalpi hasil reaksi. Soal nomor 2. Pernyataan yang benar tentang reaksi endoterm adalah A. Entalpi awal lebih besar daripada entalpi akhir atau delta hanya lebih dari 0. Entalpi awal lebih kecil daripada entalpi akhir, delta hanya lebih besar dari 0. Entalpi awal lebih besar daripada entalpi akhir, delta hanya kurang dari 0. Entalpi awal lebih kecil daripada entalpi akhir, delta hanya kurang dari 0. Entalpi awal sama dengan entalpi akhir dan delta hanya sama dengan 0. Jawabannya adalah yang B, entalpi awal lebih kecil daripada entalpi akhir sehingga deltanya lebih besar dari 0. Pembahasannya, reaksi endoterm adalah reaksi yang disertai dengan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Dalam reaksi ini, kalor diserap oleh sistem dari lingkungannya. Hal yang terjadi, delta H akhir lebih besar dari delta H awal sehingga delta H-nya lebih dari 0 yang berharga positif. Nomor 3. Sebuah kristal KNO3 dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditetesi dengan air. Pada tabung reaksi terasa dingin. Reaksi ini dapat digolongkan A. Eksoterm, karena energi berpindah dari sistem ke lingkungan. B. Eksoterm, energi berpindah dari lingkungan ke sistem. C. Endoterm, energi berpindah dari sistem ke lingkungan. D. Endoterm, energi berpindah dari lingkungan ke sistem. E. Endoterm, energi tidak berpindah. Jawabannya adalah yang D. Endoterm, energi berpindah dari lingkungan ke sistem. Pembahasannya, pada percobaan tersebut dikatakan endoterm karena pada saat KNO3 bereaksi dengan air, temperaturnya turun karena tabung reaksi terasa dingin. Setelah sampai pada titik terendah, lama-kelamaan temperatur akan naik kembali sampai temperatur awal. Penurunan temperatur pada saat KNO3 bereaksi dengan air menunjukkan bahwa reaksi menyerap kalor. Pada reaksi endoterm, reaksi yang menyerap kalornya berpindah dari lingkungan ke sistem, sehingga kalor dari sistem akan bertambah, sehingga lingkungannya terasa dingin atau pada soal lingkungannya tabung reaksi. Nah, nomor 4. Perubahan entalpi dari reaksi manakah yang berikut ini dapat disebut dengan perubahan entalpi pembentukan Na2SO4 pembentukan. Kita lihat, jawabannya adalah yang D. Perubahan entalpi pembentukan standar merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan satu mol suatu senyawa dari unsur-unsur yang paling stabil pada keadaan stabil pada 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Perubahan entalpi pembentukan standar suatu zat ditentukan oleh dengan menggunakan rumus ini, delta reaksi, delta F hasil dikurangi delta AF reaksi.
Jadi kalau melihat dari ini, dari unsur-unsur yang terakhir ada Na, ada S8, ada O2 sehingga membentuk ini satu mol. Nomor 5, di antara persamaan termokimia di bawah ini yang merupakan perubahan entalpi penguraian. Pertama di OH, ini berusaha CA realisasi pembentukan, ini juga pembentukan, ini pembentukan. Kelihatannya adalah A dan B. Kita lihat jawabannya adalah yang A. Perubahan entalpi penguraian standar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil dan pada keadaan standar. Pada dasarnya, perubahan entalpi penguraian standar merupakan kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan standar. Maka nilainya pun akan berlawanan tandanya. Jadi, dari pilihan ganda yang di atas, jawaban yang tepat adalah yang A, karena reaksi berupa 1 mol menjadi unsur-unsurnya. Nomor 6, jika diketahui N2 keadaan gas berarti dengan H2 dalam keadaan gas menghasilkan NH3 untuk delta H-nya -927, perubahan entalpi penguraian 1 mol NH3 menjadi unsurnya adalah. Jadi dari dalam soal di atas dapat dilihat pembentukan reaksi. Pembentukan reaksi. Pada dasarnya perubahan entalpi penguraian standar merupakan kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan. Jadi kalau ini pembentukan, sebenarnya adalah penguraian, jadi kebalikannya. Tapi pada hasil reaksinya NH3 memiliki 2 mol. Sehingga jika diminta 1 molnya 92 sehingga pada 1 mol NH3 menjadi 40. Karena di sini ada 2, yang diminta adalah 1 mol gas NH3. Makanya ini menjadi separuhnya. Tandanya jadi min, jadi plus, dan separuh. Jadi plus 4. Nah. Jika diketahui delta HC min 393,57 mol, berapa kalor yang terjadi pada pembakaran 1 kg air arang? Jika dianggap bahwa arang mengandung 48 gram karbon, HC 12. Ya, ini delta HC min 393,5. Masanya C bisa dihitung dari, karena ini 48% dari 1 kilo, 408 gram. Pada pembakaran 1 mol karbon dibebaskan 393,5 joule. Maka pembakaran 480 gram per 12 karbon dihasilkan kalor sebanyak 393 sebanyak 15,740 kilojoule. Nomor 8. Entalpi pembakaran asetilena adalah -1300 kilojoule. Entalpi pembentukan asetilena atau C2H2 adalah jika delta HF CO2 min 395, delta HF H2O min 285. Kita hitung, pertama, ini reaksinya deltanya min 300. Kita masukkan delta reaksi, ini rumusnya delta reaksi, jumlah delta HF hasil dikurangi delta HF reaksi plus, produk dikurangi C plus 0. 0 ini adalah entalpi pembentukan O2 sehingga delta FC2H2 di sini ketemu plus 225. Nomor 9, dalam kalorimeter terdapat zat yang bereaksi secara eksotermik dan ternyata 0,5 kg air yang mengelilinginya sebagai pelarut mengalami kenaikan temperatur 3 derajat Celcius. Kalor jenis air 4,2 joule per gram Kelvin. Kalau reaksi zat yang dilepaskan oleh reaksi itu adalah, kita hitung sama-sama, jelasnya ini ketemu 276 ada di tingkat dalam satuan Kelvin. Jadi untuk Q-nya kalau reaksi MC delta T 500 kali 4,2 kali
umum di masukkan sudah kemana. Nomor 10. Pada suatu percobaan, 3 liter air dipanaskan sehingga suhu air naik dari 25 derajat Celcius menjadi 72 derajat Celcius. Jika diketahui massa air 1 gram per mililiter dan kalor jenis air 4,2 joule gram Kelvin, joule per gram Kelvin, hasil delta reaksi pemanasan tersebut adalah, kita hitung, jadi ini volume kali massa jenis, 3 gramnya untuk masanya, untuk kalornya QMC delta T, kita masukkan 300, dan 2 C-nya, suhunya, masukkan di sini, 72, karena ini antara 25 sampai 72, ya ketemu 40 gram, sehingga ini ketemu 592.200 joule, meter kita kilo joule, maju 3 ya. 2,2 kilo joule. Oke, ini tadi pembahasan soal-soal termokimia di part 1. Bila ada pertanyaan atau hal kurang jelas, bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, share, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID.